Rupanya, Zikri Daulay tak ingin berlama-lama menyandang status dudanya. Baru-baru ini, melalui fitur tanya-jawab di unggahan Instagram story-nya, Zikri sempat membeberkan bahwa dirinya saat ini telah memiliki kekasih baru. "Yuk tunjukin calonnya yang baru yuk," ujar salah satu warganet di kolom pertanyaan. Tanpa perlu basa-basi, Zikri Daulay pun langsung mengaku bahwa dirinya telah memiliki kekasih baru. "Waduh, gimana jawabnya, ya? Kalau calon sih, insya Allah udah ada," jawab Zikri Daulay. Mendengar sang kakak sudah punya pengganti dari mantan istri sebelumnya, sontak Syakir Daulay pun dibuat kaget. Syakir seolah tak menyangka bahwa akhirnya sang kakak sudah memiliki pengganti Henny Rahman. "Heh, siapa?" timpal Syakir Daulay yang berada di samping sang kakak. Jawaban yang ia lontarkan ini sontak saja membuat penasaran warganet yang melihat Instagram story tersebut. Namun sayangnya, Zikri Daulay terlihat belum siap untuk mengenalkan tambatan hatinya yang baru. Zikri seakan memberi janji akan membeberkan identitas sang kekasih di lain waktu. "Pokoknya gue jawab deh besok, tungguin aja," ujarnya. Di sisi lain, Zikri Daulay kedapatan tengah meminta restu sang ibu. Momen tersebut terekam dengan jelas oleh kamera Syakir Daulay yang kemudian diunggah di Instagram story pribadinya. "Bun, doain Zikri juga bun calon baru," ucap Zikri pada sang ibunda. "Terakhir ada yang keceplosan," tulis Syakir dalam keterangan unggahannya.